Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu saya. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi nikmat sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Oke, hari ini kita akan berkesempatan untuk mengunjungi Desa Kaligendong. Dulu kita pernah membahas itu tentang Kaligendong yang sebelah timur ya. Ini sekarang ini kita akan menjelajahi Desa Kaligendong yang sebelah barat yang terpisah karena apa namanya? Kalau yang Kaligendong dulu sebelah timur bukit, sekarang sebelah barat bukit alias di tebing yang sebelah atas. Ini yang terkenalnya dinamakan Desa Kaligendong Munggang Sari. Setelah pedukuhan Munggang Sari, ini terletak apa namanya di jalan penghubung antara Desa Polowangi menuju Desa Kalijering dan Semedi. Tapi Kalijering ini yang timur ya. Oke, jadi kita akan melewati Desa Munggang Sari ini. Kita ini mengambil videonya dari arah Kalijering yang sebelah barat ya. Pas saya mau menuju Semedi, lah ini kita melewati ini apa namanya pedukuhan Munggang Sari Desa Kalijering ini. Situasinya ini apa namanya, terdapat hutan ya, hutan rakyat sih, belum ada perumahan karena ini di tengah-tengah jalan penghubung antara Kalijering dengan ini Munggang Sari yang pemukiman. Jadi kalau kita melewati malam hari di sini ya lumayan ekstrim ya, karena masih rimbun, kemudian juga tidak ada rumah satupun. Tapi ini merupakan jalur alternatif lewat Kalijering sebelah barat. Oke, kelihatan dari jauh itu sudah ada rumah yang pertama ini sebelah kanan jalan. Nah ini kalau ke sini ya, udah dekat sini lumayan lah, maksudnya sudah ada pemukiman, kita ayem, tapi lebih tenang karena misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan, kita kan dekat sama tolong orang, entah itu bukan bocor atau mungkin ada misalnya apapun lah yang tidak kita inginkan. Nah ini adalah pertigaan yang belokan ke arah Pulau Wangi, yang ke kiri ini menuju ke arah Kalijering. Nah, situasi kondisi jalannya adalah seperti ini, sebelah kiri tebing, sebelah kanan ini jurang dan dari jauh kelihatan gunung kembang ini. Ini bagi teman-teman yang belum pernah kesini ya, ini bisa sedikit mungkin memberikan gambaran ya, bahwa situasi kondisi medan dari pedukuhan Munggang Sari seperti ini. Dan ini saya take video ini bisa menyebut ini Munggang Sari, kemudian nanti batas-batasnya mungkin kalau sedikit ada pergeseran nggak kurang tepat ya, mau dimaklumi karena saya mengambil dari ini apa namanya GPS. Nah ini tadi kita mengambilnya ini pas ke arah utara menuju Kalijering Sumudi, dan nanti kita pas pulangnya kita ambil lagi lah, ini kita pas pulangnya. Jadi pertigaan sudah kita lewati, kita sekarang ambil gambar yang menuju ke arah selatan ini. Ini medannya seperti ini. Lah di sini ini apa namanya? Nanti saya yang agak sedikit terkagum-kagum atau excited itu ada taman yang sering buat selfie-selfiean apa namanya yang terletak di sebelah kiri jalan. Nanti ada di sebuah taman ya, lumayan bagus sih gitu deh. Jadi saya juga menarik minat untuk ini apa namanya, sebenarnya mau ambil gambar tapi karena ada orang jadinya nggak jadi. Kebetulan juga agak sedikit buru-buru, jadi mohon dimaklumi. Oke, ini kita ambil lagi di sini Munggang Sari. Ini apa namanya?
Belum saya melihat rumah ya. Nanti kita akan melewati ada suatu SD yang dinamakan SD. Nah, ini kita sudah masuk ke area pemukiman dari ini perdukuan yang Sari di Sakar Gimbrong. Ya lumayan sih, lumayan lumayan banyak ini rumah-rumahnya. Terus kita masih melaju terus. Wah, ini di depan juga sudah ada pemukiman lagi. Saya kalau lihat pemukiman tuh hawanya senang lah. Maksudnya karena di jalan sih ya. Nanti kalau sama sekali ini malah kanan jalan ada kanan kiri seperti ini ya. Apa namanya pertokoan. Jadi kalau mau beli apa-apa jadi tidak susah gitu. Oke, kita lanjut terus menuju. Mohon maaf ya jika saya sering ngomong oke, karena itu kebiasaan sih. Kalau mungkin ada yang kurang berkantung di malam. Ini adalah SD Negeri Munggang Sari. Oke, terus kita lanjutkan menuju ke arah selatan. Di kanan kiri ini juga permisi Bu, kita ada ibu-ibu tadi yang kita sempat ketemu. Ini lumayan padat juga sih teman-teman. Lumayan padat juga ini. Ya, depan juga rumah lagi. Ya, seneng. Ini mbak-mbak tadi yang kita ketemu lewat di SD. Nah, ini juga ini lebih padat juga ini. Di depan ini ada bantuan air dari SMA terusnya SMA 10 kan. Ini bantuan dari Tandon untuk sumber air minum. Depan ada tower itu. Tahu itu towernya yang miliknya operator apa sih enggak tahu. Dan ini kita terletak di titik tertinggi karena kanan kiri kita ada berupa jurang. Ini ada truk membawa ini air. Wah, ini. Oke. Apa namanya? Nanti kita bisa melihat sebelah kiri jalan, nanti menuju hampir ke perbatasan yang kita ambil dari GPS. Itu ada merupakan taman, taman ini itu sapi ya. Taman ini apa? Sebut di Google saya oh, ya lupa. Oke teman-teman, kiranya dari kita dan kita sampaikan cukup sekian. Semoga bisa sedikit memberikan wawasan terhadap teman-teman semuanya yang belum pernah jalan-jalan ke Desa Munggang Sari ke Kalijuntung. Ini bisa sedikit memberikan pengetahuan ya tentang medan dan situasi terkini dari desa ini. Kemudian bagi yang memang aslinya sini, semoga bisa terobati rasa kangennya atau rindunya terhadap kampung halaman, sehingga bisa memberikan semangat besok pada waktu pulang kampung. Wah, ini situasi terbaru dan sebagainya. Kiranya dari kita cukup sekian, banyak tutur kata yang kurang berkenan, terutama saya kedengaran ngomong oke ya, mohon maaf yang seterusnya atau tolong dimaafkan ya. Sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Ke depan kita ini gak lama lagi ini ya, kiri jalan itu. Di kiri jalan ada taman. Taman sangat indah. Sedang foto-foto anak-anak remaja.